Pengen. Aku di belakang kamu dulu. Ayo. Masuk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala syrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para subscriber, sahabat Padepokan Seribu Hikmah dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya sudah sampai di Pekalongan, Jawa Tengah. Nah, dari Brebes ke Pekalongan. Ini kalau sudah Pekalongan bahasanya udah nggak kasar seperti Brebes ya, Pak Haji. Ayo, Pekalongan ya sama saja. Kalau bahasa Pekalongannya saya nyong sama. Masih nyong sama. Masih, ya, sama, oh, ya. Begitu. Sama. Nyong aku. Tapi udah ada o-o-nya begitu ya. O-o gitu ya. Iya, o-o. Ada o-o-nya itu. Ada o-nya begitu ada maksudnya. O-nya, iya. Enggak kasar banget seperti bahasa saya ya, Ustaz. Ya udahlah, sama. Jangan rendah, Ustaz. Ini settingan ya. Padahal udah nyampe. Cuman ini untuk dokumentasi. Jadi dari Padepokan Seribu Hikmah minta di live lah untuk absen pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat saya bertemu dengan Pak Haji Mursyidi dan Bu Hajah Listiawati. Listiawati. Mudah-mudahan panjenengan semua diberkahkan. Amin. Umurnya. Amin. Dipanjangkan. Amin. Ya. Amin. Serta dilu kan rezekinya. Amin. Diberikan anak cucu. Amin. Yang soleh dan solihah. Amin, amin ya robbal alamin. Amin. Jadi saya bersama santri Padepokan Seribu Hikmah ini ada acara silaturahmi ke Bapak Mursyidi. Mudah-mudahan setelah silaturahmi ini ada keberkahan dari doa, amin. 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 Dari zikir kita, amin. Dari harapan hajat, amin. Kita, baik, amin. Hajat dunia maupun hajat akhirat, amin. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua, amin. Niat baik kita. Tak lupa untuk teman-teman semua ini, dimanapun berada, semoga pada bulan suci Ramadan ini, amin. Diterima amal ibadahnya, amin. Diberkahkan rezekinya, amin. Serta diluaskan segala urusan serta dimudahkan tentang keduniaan dan akhirat, amin. Kita, amin ya robbal alamin. Ini mohon maaf untuk mempersingkat waktu ya, karena sudah kemalaman ya nyampe di sini sahabat. Jadi ini mohon maaf Pak, intinya saya itu disuruh ngapain saja ini Pak setelah saya sudah sampai di Pekalongan ini Pak. Saya kemretek banget Pak diundang Pak Haji, aduh. Saya juga kemretek sekali. Oh begitu. Pak Hajinya kemretek digrebek sama saya ini. Sangat heran sekali. Artinya. Kenapa heran Pak? Artinya ini kita selama ini hanya melihat di YouTube. Namun sekarang kenyataan yang ada itu bisa langsung tatap muka dengan beliaunya Ustadz Gus Samsono, yeah. Yang dari Brebes. Nah ini, saya aduh tak terhingga, sangat bangga banget, mas, sangat senang. Mas, kayak artis banget. Wah, iya enggak, ini benar ini, Ustaz. Aku sampai heran sendiri, kok mau apa bisa ketemu gitu, Ustaz. Jadi, intinya kita kenapa dipertemukan seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan ada kebaikan, amin. Di dalam pertemuan kita. Amin. Ada maksud, amin. Dari Yang Maha Kuasa. Amin, amin. Jangankan pertemuannya manusia dengan manusia, daun yang jatuh dari pohonnya pun detik ini, menit ini, jam ini, hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini
Ini masih tahun 2022. Kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sehat, ya. Amin. Jadi sudah ada tulisan takdirnya di Lauhul Mahfud bahwa hari ini, malam hari ini kita bertemu, dipertemukan oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Mudah-mudahan Pak Haji di Amin. Kabulkanlah niat hajat tujuannya. Amin. Saya Amin. Merasa sangat berharga dan bangga sekali diundang oleh Pak Haji Mursyidi. Kalau boleh tahu ini Pak, saya mohon maaf bila mungkin saya kurang sopan atau kurang apalah, ya memang seadanya saya begini orangnya Pak ya. Udah tahulah di video juga udah orangnya jelek ya. Ngomongnya ketelak gablek, blekak blekuk, wis intinya bila ada kesalahan dan kekurangan dari saya dari awal hingga akhir saya mohon maaf Pak atas segala kekurangan. Ini saya mau bertanya Pak. Jenengan ini dulunya itu apa Pak sebelum ini Pak? Saya kepengen tahu Pak. Monggo Pak. Saya dulu tugas atau dinasnya itu dinas belum dihapus, dinas lalu lintas angkutan jalan DLAJ. Dinas lalu lintas angkutan jalan. Namun setelah tahun 2010 itu ada apa ya, ada otonomi daerah atau perekrutan dari aturan baru dari tingkat 2 diserahkan dari tingkat 2 diserahkan kepada tingkat tingkat 1 diserahkan kepada tingkat 2 itu kan. Nah, saya akhirnya ikut yang tingkat 2. Dan itu pun setelah itu dinasnya diganti dinas perhubungan. Dinas perhubungan. Perhubungan gitu kan. Sampai sekarang masih bekerja atau sudah istirahat Pak? Saya sudah pernah atau pensiun sejak tahun 2011 awal. 2011 awal sudah 2011 pensiun awal, Pak. Jadi pada saat itu ya alhamdulillah sebelum pensiun saya sudah bisa menunaikan ibadah haji Ustaz. Alhamdulillah. Tahun 2010-nya begitu Ustaz. Jadi saya sangat bersyukur sekali bisa menunaikan kewajiban rukun Islam yang kelima. Makanya saya mohon doa dari Pak Ustaz untuk doa sama-sama mendoakan Pak. Insyaallah, insyaallah berkah semuanya. Semoga apa yang menjadi niatnya Pak Haji, insyaallah. Amin, amin, amin. Saya yakin akan dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Amin, amin, amin. Kita kewajibannya berusaha. Amin, 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 amin. Kalau boleh tahu, jenengan nungguin rumah segede ini itu dengan siapa, Pak? Ya, dengan anak-anaknya kemana Pak ini Pak Haji? Untuk anak-anak tuh yang satu yang pertama di Jakarta Pak. Yang pertama di Jakarta. Oh, Ustaz, iya, di Jakarta. Cewek apa cowok Pak? Saya punya dua anak tuh cewek semua. Cewek semua, semua Pak? Semua. Udah pada nikah apa belum Pak Haji? Yang satu sudah pernah nikah. Yang satu sudah pernah menikah. Namun gagal. Namun gagal. Yang kedua. Yang kedua belum pernah nikah. Belum pernah nikah. Sekarang keberadaannya ada di Jerman. Sekarang anak Pak Haji Mursyidi berada di Jerman ya, mudah-mudahan ini nonton biar seribu hitnya sampai di Jerman. Aduh anak-anak baik ini Samsono saksinya ini ya, dua hari saya belum tidur sahabat, jadi ngomong saya wis nggak karuan, nggak apa-apa wis, yang suka ya ditongron, nggak suka ya udah bubar aja nggak apa-apa. Sebenarnya saya udah kehabisan ini energi. Jadi ini judulnya apa nggak tahu, ini kameramen. Yang penting wis duel aja nih di Pekalongan, berbeg Pak Haji ya. Wis nanti panjang lebarnya lain waktu. Yang penting sudah sampai di sini. Terus saya disuruh apa saja ini Pak? Monggo hajat. Niatnya panjenengan apa? Mudah-mudahan sahabat semua bisa mendoakan. Sesuai dengan rencana itu apa anu Ustaz? Jadi satu untuk apa ya istilahnya? Mendoakan keselamatan ke apa? Istilahnya ya keselamatan intinya. Keselamatan adalah yang utama. Dunia dan akhirat, bahagia dan bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Jadi ini saya langsung di ruang tengah aja, Pak. Monggo, Ustaz, ya. Jadi kita mau ritual ya, aduh ritual kayak dukun sandat Pak ya. Intinya saya mau mendoakan rumahnya Pak Haji biar berkah, selamat, tidak ada godaan apapun. Amin. Amin. Karena konon menurut Pak Haji dan Bu Haji ini sering dihantui oleh gangguan-gangguan goib. Goib. Nggak tahu goib apa ya, namanya juga goib berarti nggak tahu. Kalau tahu berarti bukan goib. Bukan goib, begitu. Ya. Betul. Paham ente? Wes. Jadi live-nya tutup saja di sini karena Gus Samsono ya. Gus apa? Gusuran apa? Gusuran ya. Ini gara-gara teman-teman pada ngundang Gus ya, Gus akhirnya Gusuran. Wis Gusuran buat apa wis, yang penting penting sehat waras berkas dua beras tenagane akas barangnya akas nggak dina keramas tuntas. Ini salam untuk Kang Ujang, Gus Tommy, Gus Samsudin, Gus Nur Samsun, Gus Idris, Mamas Karyo, Kimerson dan lain sebagainya. Salam ya. Tentunya para subscriber semuanya spiritual di YouTube ya, ada di Seribu Hikmah. Mudah-mudahan berkah. Amin. Dikabulkan semua hajatnya, disembuhkan segala penyakit. Amin. Amin. Lahir dan batin. Amin. Intinya di bulan suci ini berusaha hati kita biar suci bersih ya. Yang namanya manusia itu tidak sempurna. Sebaik apapun pasti ada kesalahannya, dan kesalahan apapun yang ada di dalam diri kita sebagai manusia pasti ada titik kebenaran. Amin. Jadi kita harus banyak-banyak mengambil hikmahnya. Sisi baiknya diambil dan disingkirkan atau dibuang yang negatif. Itu saja. Ini kameramen saya kaku, ngeteger bae ya, melase, gurung mangan, gurung turu. Anu, Ustaz, wis buka ya. Ustaz, ini buka. Ambil hikmahnya sesuai dengan apa? Judul pada pokoknya nggih, Seribu Hikmah. Seribu Hikmah. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini membawa hikmah yang baik, membawa hikmah yang positif. Betul. Terutama untuk penonton Seribu Hikmah. Ya. Tanpa penonton Seribu Hikmah ya saya bukan siapa-siapa. Wis pokoknya kalau yang suka sama saya ya dibantu share, di subscribe biar rame wis ngono wae ya. Wis ngamen di YouTube gua apa wis duel-duel karo dukun bae, aduh kayak kesel. YouTube bae lah ngomongnya belakang-belakang kayak ketelak gaplek. Kayak ditutup kameramennya tegang bae.